Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul mahluqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nasakha bidini adyanal kafarata wa talihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadullah ittaqullah ittaqullah la'allakum minal muflihin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahu al-azim. Ma'asyiral hadirin jamaah fardu jum'ah rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriring salam sama kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam yang senantiasa kita hadiahkan kepada beliau menjadikan kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah fardu jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di Jumat yang terakhir di bulan Dzulqa'dah, tepat tanggal 28 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Dan insya Allah dua hari lagi, berdasarkan hisab satu Dzulhijjah akan jatuh pada tanggal 11 atau hari Minggu. Tapi yang pasti hadirin sekalian, bulan Dzulqa'dah dan bulan sebelumnya Syawal dan setelahnya nanti Dzulhijjah termasuk bulan yang penting juga, sebab di bulan ini terkategori sebagai bulan yang bulan haji. Allah mengatakan, Allah berfirman, al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu, ibadah haji terdapat pada bulan-bulan yang tertentu. Bulan tertentu yang dimaksud mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Meskipun puncak ibadah haji itu nanti berada di bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin sekalian, bulan Dzulhijjah itu juga bulan yang termasuk bulan yang penting. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan setelah Ramadan, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang istimewa. Dalam Al-Quran, di muqaddimah khutbah tadi telah disampaikan bahwa inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan si Allah ada 12 bulan. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya.
minha arba'atun hurum, dan 4 bulan diantaranya itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan. Dalam hadis kemudian dirinci bulan-bulan apa saja yang 4 tersebut. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan itu beriringan, yaitu dimulai dengan bulan ini Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Jadi mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu termasuk bulan haram. Dan satu lagi bulan Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram? Dalam surah Al-Isra tadi disampaikan bahwa di 4 bulan haram itu fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu melakukan kezoliman di dalamnya terhadap diri kamu. Kita dilarang untuk melakukan kezoliman terhadap diri kita. Kezoliman yang dimaksud adalah kita dilarang keras untuk melakukan maksiat kepada Allah. Kita diharamkan bersangatan melakukan maksiat di bulan-bulan haram ini, karena bulan itu begitu dihormati. Artinya adalah, hadirin sekalian, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kita dilarang untuk melakukan kezoliman maksiat di bulan itu adalah maksiat yang dilakukan di bulan haram tersebut memiliki efek dan ganjaran yang luar biasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan sebaliknya, amal soleh, kebaikan yang dilakukan di bulan haram ini, kalau kita lakukan, mendapatkan nilai lebih pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurul hadirin, jamaah Fardhu Jum'ah rahimakumullah. Karenanya, mari sama kita hargai, kita hormati, dan kita laksanakan perintah Allah, meskipun perintah dan larangan Allah itu tetap kita laksanakan kapanpun, bulan apapun, tapi penekanan itu tetap ada di bulan haram. Kemudian hadirin sekalian, di bulan Dzulhijjah yang segera akan tiba tersebut, termasuk bulan yang istimewa setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sama kita tahu dan sama kita maklum keberkahan dan keagungannya begitu luar biasa, tidak ada yang menandinginya. Dan bulan Dzulhijjah itu juga memiliki kemuliaan, keistimewaan setelah Ramadan. Bahkan 10 awal di Dzulhijjah itu adalah momentum keistimewaan yang luar biasa. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan secara khusus dalam Al-Quran tentang keistimewaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ulama tafsir mengatakan bahwa wal fajr, kalimat wal fajr itu diawali dengan kalimat waw, huruf waw yang artinya adalah qasam, huruf sumpah. Allah bersumpah mengatasnamakan makhluknya, berarti ada hal yang luar biasa terkait dengan hal tersebut. Kemudian wal fajr menggunakan kalimat alif dan lam, disebutkan menggunakan kalimat ma'rifah. Pajar yang dimaksud itu tidak semua pajar, tidak sepanjang masa, tapi satu pajar, yaitu Dzul bulan hari raya Idul Adha atau Idul Nahar. Kemudian walayalin asyr, dan demi malam yang 10. 10 malam yang dimaksud, ulama mufassirin mengatakan bahwa sepakat 10 malam itu adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Karenanya hadirin sekalian, momentum kesempatan Dzulhijjah yang segera tiba
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal ibadah di bulan Zulhijjah, apalagi menyongsong 10 awal di bulan Zulhijjah. Apa sesungguhnya yang harus kita laksanakan? Amal apa yang kita kerjakan di 10 malam, di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Dalam hadis yang sahih dinyatakan bahwa yang pertama yang harus diperbanyak adalah memperbanyak amal soleh. Riwayat Bukhari mengatakan hadis, "Ma min ayyamil amalis salih fiha habbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul asyr. Tidak ada amal soleh yang lebih utama, yang lebih baik, dan begitu Allah sukai, Allah cintai amal soleh tersebut, adalah amal soleh yang dikerjakan, dilaksanakan di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh apapun, kemudian kita kerjakan dengan maksimal dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendapatkan pahala di sisi Allah, kemudian dalam hadis itu dipertegas, ahabbu ilallah, amal soleh itu akan begitu Allah sukai. Selain mendapatkan gambaran ganjaran pahala, amal itu juga akan begitu Allah sukai. Jika kita mendapatkan kecintaan dan kesukaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat surah yang lain Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah, Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Karenanya hadirin sekalian, momentum kesempatan 10 awal di bulan Dzulhijjah itu kita manfaatkan, apalagi menghidupkan malam di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Meskipun di malam-malam yang lain kita kerjakan qiyamul lail, tapi kita pertegas, kita maksimalkan amal ibadah kita di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian hadirin sekalian, yang kedua yang bisa dilakukan dan diperbanyak di bulan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah berpuasa. Kalau bisa selama 9 hari berturut-turut, mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun sunnah muakkadah, sunat muakkad berpuasa di bulan Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah atau disebut hari Arafah, di mana pada hari itu, tanggal 9 Dzulhijjah, saudara-saudara kita yang mengerjakan ibadah haji melaksanakan wukuf sebagai rukun ibadah haji dan puncak ibadah haji di tanah Makkah. Salah satu fadilah, keutamaan dari ibadah puasa Arafah itu, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, siamu Arafah, siamu yaumu Arafah uhtusiba 'alallah. Puasa hari Arafah yang dilakukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayu kafiru sanata allati qablahu wasanati allati ba'dahu, akan memberikan kifarat, akan menebus dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Oleh karena itu, kita catat tanggal berapa tanggal 9 Arafah, dan kalau kita mampu, insya Allah kita laksanakan puasa Dzulhijjah itu selama 9 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, di bulan Dzulhijjah ini bagi kita mengingatkan sebuah syariat yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Bagi kita yang mampu, berkelebihan dan berkecukupan, sisihkan sebagian kecil dari harta kita untuk berkurban, menyembelih kibas kambing atau sapi kalau 7 orang. Tapi yang pasti, ibadah kurban itu adalah merupakan wujud tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bahwa ibadah kurban itu membuktikan bahwa kita itu lebih cinta, lebih patuh kepada perintah Allah
daripada kita cinta kepada kekayaan harta yang kita miliki. Sebab semua yang kita cari, semua yang kita miliki itu kemudian akan kita pertanggungjawabkan, sekaligus menjadi media, menjadi alat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'nu faya ibarullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum, wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsih وَثَنَّى بِمَلَائِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.